sayo kita. Okay, tenang. Sayo pai. Tu dah. Goreng tumis saja menggunakan ikan bilis. Mantap. Mata baik resipi kita. Okay. Alright. Halo kawan. Nah, ini adalah sayur pahit. Ini kalau masyarakat Cina dia orang selalu buat ni jeruk, sayur ni. Jemur, lepas tu dia buat jeruk, buat perasam. Sedap. Tapi hari ini kita nak masak sayur ni, kita nak goreng simple saja. Sayur ni pahit ya. Jadi kita kena goreng dia secara ringkas saja, senang dan mudah. Okey. Kita akan potong kecil-kecil, lepas tu kita akan tumis. Simple menu daripada Jawai pada hari ini. Stay tune ya. Okey kawan, sekarang ni kita dalam proses memotong. Kita ambil batang dia ni, kita potong. Cara mudah, kena pejawai selalu bagi dua. Okey. Besar sangat, kita bagi dua. Okey. Okey. Pejawai suka makan sayur pahit. Sedap. Mahal eh, sayur ni sekarang. Pejawai beli dalam harga RM7. Semua barang naik dah sekarang ni. Ni besar, kita bagi dua. Macam ni senang dan mudah nanti. Okay kawan, stay tune. Hello. Hai semua, berjumpa kembali dalam Apa Jawai Channel. Apa khabar kawan-kawan? Harapkan kawan-kawan sehat-sehat selalu ya. Okay, macam yang kita tengok dari awal video tadi, kita tengah cuci sayur pahit kita tu. Sekarang ni kita nak masak sayur lah. So sekarang kita masukkan minyak masak. Simple dan mudah ringkasan masakan kita pada hari ini. Kita nak masak sayur pahit. Cukup mudah, cukup cepat. Itu penting. Sebab jam dah lambat dah ni. Kita nak masak terjun. Nak bahan-bahan seperti yang Pak Jawa cakap tadi, kita ada bawang putih saja menggunakan masakan sayur. Sayur cuma bawang putih memang sedap. Cili ni kalau tak nak tambah, tak ada masalah. Okey, dan kita akan menggunakan ikan bilis. Pusuk. Nampaknya minyak kita dah panas, kita boleh masukkan bawang putih. Okey. Baik. Kemudian cili, kemudian kita masukkan ikan bilis ya. Okay. Kita boleh kacau. Kita naik bau. Pejawai juga guna bawang putih banyak. Aroma dia cantik. Dan sekarang cili. Kalau tak nak cili, tak ada masalah. Nampaknya bawang kita dah naik bau dengan kita punya ikan bilis. Sekarang kita nak masukkan sayur. Yang baik.
Ini sedap. Dan bahan perasa mudah saja. Kita campur dengan cukup rasa, garam sedikit dan ajinomoto. Okey. Cukup rasa, ajinomoto dan garam. Dan kepada yang suka menggunakan sos siram, boleh juga. Tak ada masalah. Baik, wai, sebab masakan ini terjun. Begini sajalah cara yang ringkas dan kampung. Saya lama masak sayur ni sebab nanti dia terlampau masak pun tak sedap. Dia kena sedang-sedang macam ni, macam tu. Basah-basah kalau kami cakap, okay, dia dah jadi kecil lah. Kalau nak tambah air boleh, sebab tengok belakang bawah tu dah ada air. Cepat menu begini, 5 minit siap. Dan kepada yang nak cepat tu, untuk resepi masakan, bolehlah guna macam ni. Sebab kita bekerja memang tak cukup masa lah untuk balik menguruskan anak-anak dan isteri, memang tak sempat kita masak simple lah. Daun dia memang sekejap je, cuma yang lamanya batang dia ni, ini kering sikit, keras sikit lah. Kilat-kilat. Kacau. Okey. Sampai untuk diperam kacang. Tada! Okey, siaplah menu kita daripada kapi. Oh, mantapnya kawan. Ini sayur kita, sayur terjun daripada Jawa. Sayur pahit. Okey. Ikut apa Jawa rasa. Sayur kita ni macam mana? Betul-betul sebelum 5 minit dah masak lah. Kayak cun mak. Cun kawan-kawan. Tak tahu nak cakap apa. Memang terbaik, memang sedap. Okey, sampai di sini saja video dari apa ya Jawai. Semoga video masakan sayur ni bermanfaat kepada anda yang menonton channel Apa Jawai. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Dan Apa Jawai ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada yang selalu menonton channel Apa Jawai. Semoga anda diberkati oleh Tuhan, diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Salam manis dari Apa Jawai. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share Apa Jawai channel. Bye-bye.